Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya buat sobat-sobatku, buat dulur-dulurku dimanapun Anda berada pastinya. Kembali lagi ya sobat, di video kali ini masih sambungan video tentang pantai-pantai yang indah di Yogyakarta. Untuk video sebelumnya bisa dicek di channel Kasper di sini ya tentunya. Sebuah pantai yang paling terkenal di Kulon Progo ini adalah Pantai Gelagah Indah. Pantai Gelagah Indah adalah salah satu pantai yang menjadi objek wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya adalah di daerah Kulon Progo. Pantai Gelagah Indah merupakan salah satu pantai di Yogyakarta dengan hamparan pasir yang berwarna hitam dengan banyak mengandung pasir besi. Pantai Gelagah ini terletak di Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, ujung barat Yogyakarta. Lokasinya tepatnya di sebelah selatan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Pantai Gelagah ini memiliki keistimewaan yang jarang ditemukan di pantai kawasan Kulon Progo lainnya. Beberapa daya tarik Pantai Gelagah di Kulon Progo ini adalah pantai ini dikenal memiliki laguna dan tertapot beton yang dapat memecah ombak secara maksimal. Ombak yang menghantam tertapot ini yang akan menghasilkan deburan ombak di pinggir pantai. Karena Pantai Gelagah dikenal sebagai salah satu pantai Jogja yang memiliki ombak begitu besar. Oleh sebab itu, di kawasan pantai ini dibangun tertapot ini. Keistimewaan yang lain di Pantai Gelagah ini memiliki laguna. Laguna di pantai ini terbentuk dari bagian daratan berbentuk agak cekung yang berisi air laut pasang. Semakin lama, cekungan ini berbentuk telaga luas berair tenang dengan tepian yang subur. Laguna di Pantai Gelagah ini menjadi salah satu yang identik dengan pantai ini. Para pengunjung dapat melakukan wisata air dengan menaiki perahu kayu, perahu bebek, ataupun sampan untuk mengelilingi laguna Pantai Gelagah ini. Bagi para pengunjung yang gemar memancing, di laguna ini juga tersedia spot untuk memancing. Keistimewaan yang lain di Pantai Gelagah ini, para pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sunset ataupun waktu matahari hampir tenggelam. Biasanya pengunjung Pantai Gelagah menikmati panorama matahari tenggelam di kawasan laguna atau tertapot ini. Namun, bila para pengunjung lelah, menikmati pemandangan sunset dari tepi pantai sudah cukup luar biasa indahnya. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah mengambil foto dengan latar belakang matahari terbenam dan ombak yang pecah di tertapot. Pastikan menjadi foto Anda yang sangat bagus dan cukup keren ya pastinya. Di Pantai Gelagah ini tersedia juga fasilitas lengkap seperti toilet, kamar mandi, musola, dan kolam renang untuk anak-anak. Tersedia pula berbagai warung-warung makanan yang harganya cukup terjangkau dan juga toko souvenir untuk membeli oleh-oleh khas Pantai Gelagah Yogyakarta ini. Pantai ini memberikan pemandangan alam yang sangat indah dan cukup instagramable, sehingga sangat cocok untuk liburan keluarga bersama teman maupun pasangan Anda. Kapanpun, di Pantai Gelagah ini akan selalu terlihat sangat cantik dan mengagumkan.
untuk merasakan berlibur maksimal, ada baiknya para pengunjung datang saat air laut pasang. Pada waktu inilah, para pengunjung dapat menikmati deburan ombak besar yang datang bergulung-gulung hingga terpecah saat mengenai tertapot. Dan seperti inilah ya sobat, keindahan Pantai Gelagah Kulon Progo Yogyakarta ini. Bagaimana menurut sobat-sobat Kasper di sini semua? Tertarikkah para sobat untuk berkunjung ke Pantai Gelagah Kulon Progo ini? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini ya sobat. Dan buat sobat-sobat yang sudah berkunjung ke Pantai Gelagah ini, boleh dong berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti inilah keindahan-keindahan yang terdapat di Pantai Gelagah Kulon Progo ini. Dan oke sobat, sekian dulu ya sedikit video dari kami ini. Semoga sedikit video dari kami ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan menjelajah indahnya Indonesia yang selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kasper di sini, salam budaya.